Iya. Dunia sekarang ni, yang perempuan hidup sekarang ni, serupa ke dengan dunia masa perempuan jadi kanak-kanak dulu? Ha, serupa ke? Dulu ada ke air dalam plastik apa ni? Dulu kalau ada nak air apa? Dalam botol. Lagi lah ada plastik apa ni. Ha? Dulu telefon mana rupanya? Masa budak-budak tu mana rupanya telefon? Berat ke ringan? Ha, nak anunya macam mana rupanya? Nak kena pusing apa tu? Ha, Ginari ada tak dalam poket telefon? Dulu radio besar mana? Radio masa dulu, masa budak-budak tu besar mana? Oh, ni besar. Ingat tak? Ha, GEC nama radio tu. Oh, ni ada besar. Ngangkat yang meletik. Lepas tu pakai apa? Pakai bateri. Bateri mentokol. Ha, genari radio besar mana? Ni, dalam poket ada radio. Ha, Jadi dunia ni makin lama makin cantik. Makin lama makin menawan. Makin lama makin makin canggih. Orang perempuan sekarang ni dengan perempuan masa umur 16 tu serupa ke? Ha? Ha, masa umur 16 tu mana rupanya? Ha? Lemun aja rupanya. Ha, muda rupanya. Ha, Ginari muda juga tapi berbeza tak dengan umur 18 tu? Berbeza. Ha, itu dunia. Dunia makin lama makin cantik, makin lama makin gemilang, makin lama makin menawan. Orang makin lama makin kereput. Makin lama makin berkedut. Ya ke tak? Makin lama makin kecut. Makin lama makin bongkok. Rambut udah, uban di rambut udah bertabur. Kulit udah kendor. Mata udah kabur. Gigi udah banyak gugur. Dekat dah tu dengan kubur. Ha, ini dunia. Sebab itu siapa ngejar dunia, dia pasti akan tertipu. Di antara sifat-sifat yang dimarah oleh Allah Ta'ala ialah sifat kasihkan dunia. Sehingga mengabaikan akhirat. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kata Allah. Ya, faman yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kerana ahli-ahli kamu, suami-suami kamu, anak-anak kamu dan apa saja. La tulhikum. Jangan kerana ahli-ahli kamu. Wa amwalukum. Dan jangan kerana harta-harta kamu. Wa la auladukum. Dan jangan kerana anak-anak kamu. Wa la auladukum an zikrillah, melarang kamu ataupun menghalang kamu daripada mengingati Allah. Jangan kerana anak tak semayang, kerana suami tak menutup aurat, kerana adik-beradik dia segan nak melakukan kebaikan, jangan kerana mereka. Barang siapa berbuat demikian, wa man ya'mal zalika, siapa yang melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang yang rugi. Ha, jadi rugi kalau kita mementingkan dunia mengabaikan akhirat. Sedangkan dunia ni bukannya lama benar. Saya dan juga perempuan dalam dunia ni berapa tahun? Berapa tahun? Ha? Kata Nabi umur manusia di akhir zaman antara 60 hingga 70 tahun. Itu kejahatnya, 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah ada 60 kejap ni, get ready. This is your time. This is your period. Get ready. Get ready apa? Get ready apa? Get ready nak pergi ke akhirat. Get ready. This is your time. Nunggu masa aja. Kalau dah apa orang ni, udah 74, dah lebih tu lah. Kata Nabi antara 60 hingga 70 je. Ini dah 74. Masih pula tu, bukan 70 hijrah.
Kalau hijrah mungkin 78 ke 77 ke, tak tahu, saya pun tak tahu. Nah, itu apa gelarnya? Itu subsidi gelarnya. Tahu ke subsidi? Ha, dia bagi tambahan. Kalau elok esok sampai 80 lebih, itu gelarnya bang. Itu gelarnya? Injury time. Tahu apa berarti injury time? Ya Allah, dia tak tahu nama besokan ke? Injury time artinya apa? Masa kecederaan. Ha, bila-bila referee boleh tiup bisa. Ha, inilah dia dunia ya. Siapa kejar dunia, dia pasti akan tertipu. Allah kata dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah. Dan tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan harta benda yang menipu daya. Mata benda yang menipu daya. Baik, kita baca senang. Adapun hubbud dunia. Hubbu tu artinya kasih. Dunia tu dunialah. Hubbud dunia, kasihkan dunia. Yang ni kasih akan dunia, maka iaitu dicela. Apa tu dicela? Dibenci. Dimarah. Tuhan tak gemar. Dicela oleh syarak. Syarak tu artinya hukum Islam. Islam mencela orang yang kasihkan dunia. Dan iaitulah asal segala sifat kejahatan. Ngapa orang nyamun? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang mencuri? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang menipu? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang rasuah? Kerana kasihkan dunia. Ha, apa saja kejahatan-jahatan semua berpunca dari kasihkan dunia. Ha, ya. Ngapa orang zalim? Kerana kasihkan dunia. Ha, dia rasa dia nak hidup selama-lamanya. Itu yang dia zalim tu. Iaitu asal atas sifat kejahatan. Semua kejahatan dari bermula daripada kasihkan dunia. Kasihkan kedudukan, kasihkan pangkat, kasihkan wang ringgit, kasihkan harta. Itu dunia belakang. Yang membinasakan akan manusia. Kasihkan dunia itu manusia pasti akan binasa. Sayang menolak dunia, binasa itu. Seperti firman Allah Ta'ala, ini ayat Quran ya, surah Asy-Syura, nama Asy-Syura, nama surah ni Asy-Syura, nama apa nama surahnya? Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah. Ya, artinya barang siapa ada ia berkehendak akan pahala akhirat, nescaya aku tambah baginya dalam pahalanya itu. Kalau kita buat kerana hendakkan akhirat, aku tambah lagi pahala itu untuk kamu. Ya. Macam kita ngaji kejap ni. Betul-betul semata-mata kerana Allah. Dia betul kerana nak ngaji. Besar mana pahalanya? Selangkah puan-puan berjalan menuju ke tempat pengajian ni, Allah bagi 10 kebaikan. Selangkah 10, selangkah 10, selangkah 10. Dari rumah ke sana berapa langkah? Dari rumah hujung tu berapa langkah? Balikkan bilang langkah. Kali 10. Selangkah 10. Eh, ada tak 100 langkah? Lebih. Ha, itu orang yang duduk dalam kem ni. Kalau duduk di luar kem, lagi lah banyak. Eh? Selangkah 10. Bukan itu saja. Dihapuskan pula 10 kejahatan. 10 dosa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Eh, ada yang buat dosa ke? Tak. Tuan perempuan, ada yang buat dosa? Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok benar mana kopi orang. Nak angkat gambar. Ini kamera lah tau. Nak tulis dalam Facebook. Orang ini tiada berdosa. Tulis tu. Siapa angkat tangan? Ha, eh? Dihapuskan 10 dosa dia. Diberi 10 kali ganjaran. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Itu selangkah. Ha, kemudian dia dikira berjuang di jalan Allah sehingga dia balik. Kejap ni tengah berjuang ni. Kalau mati kejap ni, mati keluar apa? Apa keluar matinya? Syahid. Tak ke tak mati syahid? Ya Allah. Diam je dia main ni. Tak ke tak mati syahid? Ha, atas? Ya. Yeah. Okay, next question. Siapa nak mati kejap ni? Angkat tangan. Udah tak nak pula. Tadi tak. Ha, memang pun itu fitrah manusia. Dia bukan nak mati, tapi mati juga. Eh? Ha,
Jadi mana kalau dia mati kejap ni, dia kira mati syahid tu. Terus masuk syurga tau. Orang mati syahid. Ha, jadi barang siapa berkehendak akan akhirat, nescaya aku tambah baginya dalam pahalanya tu. Allah tambah pahala tu. Ha, banyak-banyak-banyak, mungkin banyak pahala ni. Dan barang siapa ada ia hendak pahala dunia, bukan dia bagi semua tak. Barang siapa hendakkan ganjaran dunia, keuntungan dunia, aku beri akan dia daripadanya, minha, sebahagian aja. Bukan semua dapat. Sedikit je dia bagi dia Allah. Allah bagi sebahagian darinya. Tapi di akhirat nanti tidak ada bahagian daripadanya. Ya, tak dapat apa-apa di akhirat. Di dunia dia dapat. Dan tiada dapat baginya dalam akhirat daripada bahagian itu. Nah, itu kalau hendakkan di dunia. Dapatlah sebahagian dari dunia. Tapi bukan semua. Sebahagian saja Tuhan bagi. Di akhirat langsung tak ada. Pasal apa? Pasal dia dah dapat bahagiannya di dunia. Sebab itu apa saja kita buat, mesti tujuan niatnya untuk dapat pahala di akhirat. Nescaya Allah tambah lagi pahala itu. Ha, saya ngajar ni petang ni. Apa tujuan? Untuk mendapat ganjaran di akhirat. Di dunia tak apa. Tak dapat pun tak apa. Ha, kalau tujuan datang nak envelope apa macam? Datang nak envelope. Apa tadi ya? Dapat envelope aja lah. Di akhirat tak dapat apa-apa. Ha, sebab itu sekali-sekali cuba diuji. Jadi test. Terusah bagi envelope. Bulan depan datang ke tak? Try lah. Sekarang lepas ni. Terusah bagi envelope. Tengok bulan depan datang ke tak? Kalau tak datang, ya katanya ada lah sebab itu. Kerana envelope tu. Biar kita buat tu kerana apa? Kerana nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Penuh pahala tu. Ditambah pula lagi tu. Dari kampung kemari, berapa langkah? Berapa langkah dari kampung kemari? Kalau nak tahu sekarang, tinggal di tokar. Jalan kaki balik kampung. Baru dah tahu berapa langkah. Kali 10. Selangkah 10. Fikir aku punya banyak. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran seperti itu. Tapi kalau kena envelope, dapat apa? Dapat envelope aja lah. Beli barang dah habis dalam isi. Bukan lama mana tahan pun. Beli minyak dah habis. Itu dia. Jadi apa saja kita buat, nawaitunya kerana apa? Allah dengar ke mana? Nawaitunya kerana apa? Kerana Allah. Jangan kerana lain daripada Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khubbud dunya ra'su kulli khathiah. Artinya kasih akan dunia itu iaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Semua kejahatan itu bermula daripada apa? Daripada kasihkan dunia. Saya dah kabur tadi. Ngapa orang merompak? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang membunuh? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang rasuah? Kerana kasihkan dunia. Mengapa orang berebut-rebut kedudukan? Kerana kasihkan dunia. Semua kerana kasihkan dunia. Kasihkan dunia, kasihkan dunia. Itu yang melakukan segala kejahatan. Sebab mana hendakkan dunia. Mengapa orang bergaduh? Kasihkan dunia. Itu sebab itu. Jangan kita kasihkan dunia. Kasih akan dunia itu kepala. Tahu kepala? Kepala segala kesalahan dan kejahatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Bagi orang Islam dunia ini macam penjara. Dan syurga bagi orang kafir. Bagi orang kafir dunia ini syurga bagi mereka. Tapi bagi orang Islam penjara. Orang dalam penjara dapat makan ke? Tak. Tak dapat? Dapat. Tapi makan apa? Bolehkah dia demand? Tahu demand? Bolehkah dia minta, aku tak nak makan ini hari ini, aku nak makan gula boyak. Bolehkah? Orang dalam penjara tu, bolehkah dia mendesak nak itu, nak ini? Macam mana? Apa yang dibagi orang itulah dia makan. Kita dalam dunia ni rupa itulah. Ada tak benda yang kita dilarang makan? Ada tak? Jadi jangan makan benda yang dilarang.
Bukan tak boleh makan, makanlah. Ada yang dibolehkan, tapi ada yang tak boleh. Yang tak boleh itu jangan dimakan. Begitu juga minum. Ada tak benda yang kita ni dilarang minum? Ha, jangan minum yang dilarang. Itu orang dalam penjara macam itulah, lebih kurang macam itu. Ha, orang dalam penjara tu minum juga, tapi air apa yang dibagi minum dia. Boleh dia apa? Ha, dia menuntut. Aku malam ni nak minum Coca-Cola, boleh orang dalam penjara tu? Tu usah penjara betul-betul dalam lokap pun, dia lokap di depan ya. Kalau ada dalam lokap tu, boleh dia menuntut tak? Aku nak makan minum Coca-Cola malam ni, boleh? Tak boleh. Apa yang dibagi, itulah dia minumnya. Ha, kita nak begitu lah. Mana yang Allah benarkan, baru boleh kita makan, baru boleh kita minum. Ha, ya? Macam orang dalam penjara lah. Apa yang Allah suruh pakai, baru kita boleh pakai. Apa yang Allah suruh cari harta, baru boleh kita miliki harta itu. Apa saja, semua dengan syarat dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Macam orang dalam penjara lah. Ha, ya? Dia boleh berdiri, boleh berjalan, tapi boleh berjalan kata-kata. Boleh jalan kata-kata? Boleh kan? Boleh jogging keliling Ipoh ni boleh? Dia dalam penjara? Ha, tak boleh. Dia di tempat-tempat yang tertentu saja boleh. Macam kita dalam mu'min betul kan? Ya. Mana tempat-tempat yang maksiat, jangan pergi. Mana tempat-tempat yang Allah larang, jangan pergi. Ha, kerana Allah larang. Tapi orang kafir, orang kafir ada kesekatan makannya. Dia nak makan apa pun boleh ke tak boleh. Ha, itu syurga bagi orang kafir. Dia nak makan babi boleh tak? Dia nak makan katak boleh tak? Dia nak makan tikus boleh tak? Dia nak makan ular boleh tak? Dia nak makan buaya boleh tak? Ha, semua boleh. Ha, itu orang kafir syurga. Macam dalam syurga besok lah. Ha, ya? Kalau kita dapat masuk syurga, ada sekatan makan. Apa saja nak makan boleh makan. Ha, ya? Ha, macam orang kafir dalam dunia lah. Nak makan apa dia boleh. Ha, pakaian pun apa saja nak pakai-pakai. Ha, nak sutera, ada sutera. Ha, apa saja. Ada semayang tak dalam syurga? Ada semayang tak dalam syurga? Tak ada. Mana ada tanggungjawab tak ada dalam syurga. Tugas tak ada. Ha, apa buat dalam syurga? Enjoy all the time. Ha, ya? Ha, makan, 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 makan. Ada rasa sedih tak dalam syurga? One more time. Ada tak rasa sedih dalam syurga? Tak ada. Ada tak takut dalam syurga? Tak ada. Ada tak duka cita dalam syurga? Ada tak bimbang dalam syurga? Tak ada bimbang, tak ada duka cita, tak ada takut, tak ada. Nah, dalam syurga ni apa? Hanya gembira saja. Enjoy saja dalam syurga. Ha, begitulah keadaan dalam syurga. Ha, orang kafir tu dalam dunia ni macam syurga lah. Boleh tak orang kafir tu berzina? Boleh. Dia bukan kira dosa pahala. Boleh tak orang kafir tu berjudi? Boleh. Boleh tak orang kafir tu merompak? Boleh. Boleh tak orang kafir tu mencuri? Boleh. Apa pun dia nak buat, dia buat lah. Tak ada larangan. Ha, dia kafir. Dia tidak terikat dengan dosa dan pahala. Ha, tapi orang dalam apa? Dalam penjara? Yang ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kalau dalam penjara. Tapi dalam syurga, semua boleh buat. Ha, cuma dia kata apa? Ha, ad-dunya sijnul mu'min. Penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Ya? Dan sabda Nabi SAW lagi. Ad-dunya mal'unah. Wa mal'unum ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu dilaknat. Siapa melaknat dunia? Allah melaknat dunia, ya. Ha, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata Allah, melaknat dunia. Ha, dan dilaknat akan barang yang di dalamnya. Apa saja dalam dunia ini dilaknat oleh Allah, melainkan yang ada ia perbuat kerana Allah Ta'ala daripadanya. Ha, ya. Apa yang saja kita buat dalam dunia ni, tapi buat kerana Allah Ta'ala, itu tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Perempuan pakai tudung berjalan, dilaknat Allah ke tak? Tidak. Ha, perempuan pakai telekung nak sembahyang, dilaknat Allah ke tak? Tidak. Perempuan menderma untuk surau ni masuk dalam tabung, dilaknat ke tak? Tidak. Ha, maknanya dibuat kerana Allah, tidak dilaknat. Ha, tapi kalau buat bukan kerana Allah, dilaknat oleh Allah. Pakai bebek, laknat ke tak? Dilaknat ke tak? Pakai miniskirt, laknat ke tak? Menari, dilaknat Allah tak?
Berjoget di lana Allah ke dak? Karaoke lana Allah ke dak? Ha, main music, pam 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 lana Allah ke dak? Di lana itu dunia. Ha, mana yang kita buat bukan kerana Allah, semua dilaknat oleh Allah Taala. Mana yang kita buat di jalan Allah, itu tidak dilaknat oleh Allah Taala, malahan dipuji oleh Allah Taala. Ha, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatan ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma." Jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala bernilai setimbang sayap nyamuk, nescaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan kafir satu teguk air pun tak ada. Faham berarti ni? Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, ya, seberat sebelah sayap nyamuk. Nyamuk tu sebelah sayap ni timbang berapa 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 kilo? Sebelah sayap nyamuk, cik timbang berapa kilo? Ha? Tak ada bergerak pun. Artinya tak ada nilai di sisi Allah. Kalau adalah nilainya tu macam sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir tu tak dapat minum walaupun seteguk air. Seteguk air pun tak dapat nak minum. Sekarang ni dapat tak orang kafir tu minum? Dapat ke tak dapat? Berapa teguk? Berapa teguk? Ha. Ada 10 teguk? Lebih. Ada 100 teguk? Lebih. Bertangki-tangki dia minum. Mengapa? Mengapa Allah izinkan mereka itu minum? Kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ya, dia tak ada rega. Dunia ni tak ada rega. Siapa hendak ambil, 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 kata Allah. Ha, itu sebab orang kafir tu dapat ke tak dapat dunia? Dapat. Kerana Allah tak ada halang. Allah tak ada larang. Ambillah kamu dunia. Ha, tak ada halangan. Tu pulang kepada kamu. Nak ambil berapa banyak dunia ni? Ambillah. Ya. Sama dia beriman atau dia kafir, sama dia dia semayang atau tak semayang, sama ada dia soleh atau qalih, semua akan dapat dunia kalau diusahakannya, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Kerana dia tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Ha. Macam barang dalam kita makan. Ha. Macam sayur-sayuran. Kalau asparagus tu mahal ke murah? Mahal ke murah? Mengapa mahal? Kenapa asparagus mahal? Kerana payah nak dapat. Nak dapat asparagus di mana? Di Cameron Highland baru dapat. Tapi kalau kangkung, mahal ke murah? Kenapa murah? Senang nak dapat. Ada rega ke tak kangkung? Ada, tapi murah. Ya. Begitu juga lalang. Mahal ke murah? Mahal ke murah? Langsung tak ada rega. Kalau ada lah menggali, mawa guni, mawa sabit, motong lalang keliling rumah kita, ada ke kita mawa parang nak nakuk menggali tu? Apa kan? Apa kita buat? Ha, kita panggil dia, suruh dia besok mari lagi, ya. Kita bagi free je. Mengapa? Mengapa? Kerana lalang tak ada harga. Ha, ya. Sebab itu dunia ni macam itulah, di sisi Allah tak ada rega. Ambillah kamu petrol, ambillah kamu emas, ambillah kamu belian, ambillah kamu permata, ambillah kamu intan, apa pun ambillah dunia ni, suan tak ada marah. Kenapa? Di sisi Allah tak ada harga. Ha, ya. Itu bahawa orang kafir tu kaya-kaya. Pasal Allah tak larang, Allah tak Allah izinkan. Ambillah kerana dia tak ada rega. Ha, di sisi Allah tak ada apa nilai pun. Ya. Nescaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan kafir itu satu teguk air pun tak ada. Ya. Lagi apa kata Nabi? Man ahabba dunyahu adarru adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yabqa ma yafna. Barang siapa kasih akan dunianya, nescaya memudaratkan akan akhiratnya. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, nescaya memudaratkan akan dunianya.
maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Kalau kita ingatkan dunia aja, berusaha untuk dunia aja, akhirat akan terjejas. Ha, dia kira nak dunia aja, dah tak sempat nak semayang, tak sempat nak mengaji, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak berzikir, tak sempat nak berwirid, tak sempat nak berdoa. Ngira dunia aja, nak lekas projek, nak lekas niaga, sekarang tak laku pula, dia lekas. Lepas salam cabut, lepas salam cabut, lepas salam cabut. Ada dah orang itu? Ada dah? Jadi terjejah dah akhiratnya? Terjejah lah akhiratnya. Tak ada masa nak wirid, tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak berdoa, tak ada masa nak buat apa-apa pun. Asyik ngejar dunia aja. Macam orang bekerja lah. Macam orang bekerja. Nak pergi cepat, nak pejabat cepat. Nanti lambat kan kena traffic jam dah apalah. Langsung tak sempat nak wirid. Langsung tak sempat nak apa? Nak berzikir. Langsung tak sempat. Kadang-kadang semayang pun tak sempat. Terjejas akhiratnya. Ya. Tapi barang siapa mengejar akhirat, akan terjejas dunianya. Ya ke tak? Dia lepas semayang, dia baca Quran, dia wirid, dia zikir, dia tasbih, dia talin, dia selawat. Maka tak adalah masa dia nak berniaga, tak adalah masa dia nak bekerja, tak adalah masa dia nak mengejar dunia, tak adalah masa dia nak mancing, tak adalah masa dia nak berkebun dan sebagainya. Jadi terjejas dunianya kalau dia mengejar akhirat. Dia salah satu saja. Kejar akhirat, terjejas dunianya. Kejar dunia, terjejas akhirat. Barang siapa kasih akan dunianya, nescaya memudaratkan akan akhiratnya. Tak sempat nak berzikir, tak sempat nak wirid, tak sempat nak berdoa dan sebagainya. Murah kan? Mudarat dah akhiratnya. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, asyik nak wirid je, nak semayang je, nak baca Quran aja, akan terjejaslah dunianya, memudaratkan akan dunianya. Kalau kena pilih, nak dunia ke nak akhirat, kita kena pilih yang mana? Kena pilih yang mana? Akhirat. Jangan pilih dunia di atas akhirat. Jangan pilih dunia lalu mengorbankan akhirat. Kita kena pilih akhirat dan korbankan dunia ni. Dunia ni mata benda yang menipu daya aja. Mata benda yang sikit. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Katakan bahawa mata benda di dunia ini sedikit dan akhirat itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Okey. Kemudian kita baca terus. Syahadan. Apa itu syahadan? Bermula. Dan murad dengan dunia itu, murad itu dikehendaki dengan dunia, dimaksudkan dengan dunia itu. Namanya murad. Murad itu bukan nama orang tau. Diertikan dengan dunia itu, iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati. Kita sekarang ni hidup di mana? Kita sekarang ni hidup di mana? Di dunia lah. Ini semua dalam dunia ni. Pakaian perempuan ni dunia tu. Apa saja kita buat sebelum mati. Tapi kalau dah mati, tak adalah dunia namanya. Akhirat lah tu. Saya sekarang ni di dunia ke di akhirat? Di dunia. Apa saja kelakuan yang kita dahulu dah pernah mati. Yang tiada memberi manfaat akan dirinya. Saya buat satu tidak ada faedah untuk diri saya. Dan tidak ada faedah untuk masyarakat. Itu dunia namanya. Saya datang ke FRU ni bawa saksofon. Lepas tu tiup. Apa manfaatnya? Puan-puan dapat apa saya niup saksofon tu? Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Itu dunia lah namanya. Tapi saya datang sini ngajuk bahawa akhirat itu lebih penting dari dunia. Ada faedah tak? Ada faedah ke tak? Puan-puan mestilah pakai tudung. Ada faedah tak? Ada faedah. Tuan-tuan mesti rajin baca Quran. Ada faedah tak? Ada faedah. Tuan-tuan puan-puan mesti rajin selawat. Ada faedah tak? Itu namanya bukan dunia tu. Itu namanya akhirat. Yang tak ada, saya datang sini main muzik. Mari kita menari. Puan-puan pun nari. Berjoget. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Ada guna ke tak? Itu namanya apa? Dunia lah namanya tu. Tak ada memberi manfaat untuk akhirat pun. Malahan dapat dosa. Boleh menari-nari depan orang lelaki pokoknya. Haram. Berdosa lah tu.
Itu namanya dunia. Ha, ya. Walaupun tak dosa kadang-kadang tu, dunia juga namanya. Seperti main dam. Tahu ke main dam? Ha, pandai ke main dam? Ha, renti ke main dam? Ya, itu dunia. Tak ada apa faedahnya untuk akhirat. Ha, ya. Orang main dam, apa? Apa kodianya? Dia main dam. Suka menghina Pak Haji aja. Itu orang main dam lah. Ha, kalau belum naik haji, makannya teratur benda satu. Satu ke depan itu. Gustam boleh makan? Gustam boleh makan? Tak boleh makan. Kiri kanan boleh? Tak boleh, dia yang depan. Maaf satu. Maaf satu. Punya adabnya, ikut adabnya. Tapi bila dah naik haji, yang macam? Ha? Bila dah naik haji, yang macam? Ke depan makan, ke belakang makan. Lompat-lompat makan, kiri makan, kanan makan. Tamak benar Pak Haji tu. Ha, itu dunia lah tu. Tidak memberi manfaat untuk akhirat. Ha, ya? Itu nama dunia. Walaupun tak berdosa. Itu lara namanya. Sia-sia. Tak ada mendatangkan apa-apa faedah. Ha, itu namanya dunia tu. Ha, ya? Tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati yang tiada memberi manfaat akan dirinya. Kemudian daripada matinya. Tak ada apa manfaatnya. Ha. Main seremban. Apa manfaatnya untuk lepas mati? Dia main seremban. Apa manfaat yang dia dapat selepas mati? Tak ada apa. Lagi? Main congkak. Apa manfaatnya lepas dia mati dia main congkak? Ha? Apa manfaatnya? Apa pun tak ada. Ha, itu dunia namanya. Tapi kalau dia belajar memasak, dunia ke akhirat tu? Dunia ke akhirat tu? Akhirat. Dia pandai memasak, maka suaminya sayangkan dia. Ya, bagi dia belanja lebih, dapat pahala pula untuk memasakkan untuk suaminya. Suaminya gembira makan masakannya. Ha, dapat pahala tak? Eh, dapat pahala ke tak? Ha, suami sayang ke tak? Sayang lah. Ha, itu bukan dunia tu, itu akhirat. Ha, ya? Begitu juga dia pandai menjahit, jubah suami itu dijahitnya, baju suami itu dijahitnya. Ha, suami itu pakai jubah itu untuk semayang. Pakai baju tu untuk pergi ke masjid. Pakai baju tu untuk pergi ke surau. Itu dunia ke akhirat tau. Itu akhirat juga. Yang dunia apa? Dia pandai nyait. Dia buat apa? Dia buat seluar pendek. Datang suami pakai. Ha, itu dunia pula katanya. Tidak memberi manfaat bagi akhiratnya. Itu namanya dunia. Ha, ya. Dan murad dengan akhirat itu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Apa saja dia buat lepas mati itu namanya akhirat. Dalam kubur tu, bangkit dalam kubur itu akhirat itu. Sudah mati itu dia bermula, mati itu permulaan akhirat baginya. Itu namanya akhirat. Tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Ada pun kelakuan dalam dunia yang memberi manfaat akan dia. Kemudian daripada matinya, itu seperti ilmu dan amal. Yang memberi manfaat akan akhirat, maka iaitu dibilang daripada amal akhirat. Ha. Ya, dia buat dalam dunia, tapi ada faedah untuk akhirat. Seperti dia ada ilmu, berguna ada ilmu itu untuk akhirat? Ilmu itu berguna ke tidak untuk akhirat? Berguna, itu namanya akhirat itu. Ha, dia dalam dunia ini belajar semayang, dia pun semayang. Ha, udah mati esok, ada pahala tak dia semayang? Itu akhirat namanya itu. Dia semayang dalam dunia ke di akhirat? Dia semayang dalam dunia ke di akhirat? Dalam dunia, tapi pahalanya dia dapat di akhirat. Ya, itu namanya akhirat walaupun kelakuannya dalam dunia. Dia taat kepada suaminya di dunia ni. Di akhirat dapat apa pahala? Itu kelakuan dia, kelakuan akhirat lah namanya itu, bukan kelakuan dunia ya. Itu nama beza antara dunia dan akhirat. Dunia ni tak ada manfaat baginya untuk akhirat. Dia hanya di dunia aja, di akhirat tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Itu namanya dunia. Jadi kalau ada manfaatnya, itu bukan namanya dunia. Itu adalah akhirat. Maka iaitu dibilangkan daripada amal akhirat. Dan jikalau ada sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun. Walaupun amal itu dalam dunia, tapi dikira akhirat itu. Macam dia masak, suaminya suka masakannya. Itu akhirat, itu bukan dunia ya. Ha, lalu suaminya sayang kepada dia. Ha, ya. Imasyurkan namanya. Dia pula masak untuk orang lain. Orang lain pun sayangkan dia. Orang lain pun sukakan dia. Ha, itu namanya akhirat. Dia membantu orang lain.
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Khubbiba ilayya min dunyakum salasun. At-tayyibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, ada tiga benda dalam dunia ni yang ku kasih benda, yang ku sayang benda. Dalam dunia ni ada tiga perkara yang aku sangat kasih, yang aku sangat sayang. Salasun. Akhab khubbiba ilayya, yang aku kasih dunia ni ada apa? Tiga. Salasun. Yang pertama, at-tayyib, iaitu wangi-wangian. Nabi seronok berwangi-wangian. Yang kedua, an-nisa'u, iaitu perempuan. Nabi sukakan perempuan. Sebab itu Nabi isterinya ada berapa orang? Ada berapa orang isterinya? Sebelah semuanya isteri Nabi, dia sukakan perempuan. Tak pernah dia kasar terhadap orang perempuan. Dia lemah lembut aja kepada semua isteri-isteri itu, walaupun sebelah orang. Walaupun perempuannya itu macam-macam ragam dengan dia. Di antaranya Bu Aisyah, banyak benar perangainya dengan Nabi, tapi tak pernah Nabi itu marahkan dia. Digelorkannya Humairah lah tu. Artinya burung perempuan, burung betina namanya Humairah. Digelorkannya macam burung. Sayang lah mana itu, gelaran yang baik. Itu Nabi. Anak-anak pun dia suka anak-anak yang perempuan. Anak lelaki pun dia tak ada, dia anak perempuan yang banyak. Anak lelaki ada mati, ada mati, ada mati. Antara dua orang je pun. Seorang namanya Qasim, seorangnya nama Ibrahim. Dua orang tu nama anak Nabi yang lelaki. Mati kecil pula tu. Yang banyaknya perempuan. Yang pertama, bau-bauannya harum. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, dijadikan mata ku sejuk di dalam sembahyang. Yang ketiga yang Nabi suka ialah sembahyang. Bila sembahyang sejuk mata Nabi. Bila sejuk mata, sejuklah hati Nabi. Tak terasa dia letih, tak terasa dia lengoh, tak terasa dia jemu, tak terasa dia letih, tak terasa dia bosan. Kerana apa? Seronok benar dia sembahyang. Kerana sembahyang Nabi itu merupakan dialog antaranya dengan kekasihnya, iaitu Allah Taala. Dia semayang tu bercakap-cakap dengan kekasihnya. Puan-puan bercakap dengan kekasih. Jemu-jemu kan? Masa bertunang dululah. Bila bertunang telefon, jemu ke bercakap dengan dia? Saya cakap benar-benar. Jemu ke dah? Dah. Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Berkejam-kejam tu. Berkejam-kejam dengan anu. Berkejam-kejam ke? Sampai angui ikan di dapur dalam kuali tu. Pasal bercakap dengan tunang. Ini pun rupi itulah. Dia bercakap dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sejuk matanya. Berkejam-kejam. Tak ada rasa jemu, tak ada rasa letih. Pada satu malam tu sampai terduduk dia. Tengah berdiri tu. Rupanya dia tak sedar yang dia tu letih. Langsung terduduk. Kerana terlalu lama berdiri. Itu Nabi tengah semayang tu. Semayang tu lama benar berdiri sampai terjelepuk duduknya. Sampai ditegur dengan Aisyah, yang kamu teruk-teruk ni ya Rasulullah, kenapa? Bukankah kamu ni kekasih Allah? Kamu ni tak masuk neraka. Kamu dijamin masuk syurga. Yang kamu teruk-teruk semayang tu, mengapa? Kata dia tanya kepada apa? Kepada Nabi. Tak ada pula Nabi marah kepada Aisyah. Tak ada pula dia nengkin. Dia bukan macam Ustaz Ibrahim. Kalau Ustaz Ibrahim sebut bininya ngabur apa itu je. Teruk benar bangkit tengah-tengah malam ni, ngapa? Apa jawab? Kamu ni mengoluh saja. Watik-watik orang nak semayang tu boleh. Itu kalau Ustaz Ibrahim. Ini Nabi tak ada macam tu. Lembut je di balai. Afala an akuna abdan syakura, kata Nabi. Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, kata dia dengan Abu Ubaidah Aisyah. Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, kata dia nanya kepada Aisyah. Begitu lembut aja dia balas kepada Aisyah. Kenapa? Dia seronok semayang tu. Kita seronok ke semayang? Sebuahlah. Karang. Kalau Tok Imam tampilnya baca panjang-panjang macam seronok ke? Dia diam. Seronok ke?
Ha? Siapa seronok angkat tangan? I want to see this person. Aku ngok angkat. Bila nak udah. Panjang mana? Nama yang buat. Apa yang tu panjang-panjang? Baca lah. Inna atainah aku tak sah. Tapi Nabi seronok. Tapi kalau dia semayang seorang-seorang. Ya? Panjang benar waktu berdirinya. Kalau dia sujud lama benar. Tapi dia semayang seorang-seorang. Semayang sunat. Kalau dia jadi imam, dialah imam yang paling sederhana bacaannya. Kerana perbuatan yang paling baik ialah perbuatan yang sederhana. Khairul umur awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik perbuatan ialah perbuatan yang pertengahan. Sederhana. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu Nabi. Bila dia sembahyang, kalau dia seorang-seorang, dia tak sedarkan diri dia tu. Dia rasa dia tak ada sakit apa-apa. Lama benar. Kerana dia merupakan dialog dengan kekasihnya. Bercakap dengan kekasihnya. Diberi kasih kepada aku daripada dunia kamu itu tiga perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Bau-bauan dia harum. Nabi itu pakai bau-bauan. Sentiasa pakai bau-bauan. Yang harum-harum lah tu. Kasturi. Tahu? Kasturi tu apa? Apa arti kasturi? Minyak wangi. Bukan kasturi itu apa nama kacang hijau direbus gaul-gaul dengan tepung lepas tu diuli-uli-uli lepas tu digoreng, itu bukan kasturi, itu kuih kasturi. Kasturi ni apa? Minyak wangi yang paling wangi. Dia panggil kasturi di syurga esok, paling wangi kasturi lah. Dibuat daripada lemak kejang, tahu? Dalam bahasa Arabnya misk, min sin kap miskun, itu kasturi. Yang itu yang Rasulullah suka. Rasulullah tu kalau berwangi-wangian sampai nitik air wangi tu dia janggut je tau. Punya dia banyak dia makan. Kita colik je cek. Tapi Rasulullah sampai nitik. Janggut. Orang Arab ni tebal ke ni pe? Tebal gitu. Punya le wangi baunya. Sebab tu Rasulullah bila dia lalu satu lorong tu orang tahu ini Rasulullah dah lalu lorong ni. Kerana wangi benar-benar. Tak pakai air wangi pun dia memang bau wangi. Rasulullah. Yang kedua apa? Perempuan. Dia sukakan perempuan. Lemah lembut aja dia dengan perempuan. Yang ketiga, dijadikan mataku sejuk. Jadi dia Allahu Akbar, sejuk matanya, sejuk hatinya, segala-galanya sejuk. Seronok benar dia dalam sembahyang. Di dalam sembahyang seolah-olah aku melihat akan Allah Taala. Macam dia melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu pada dia apa? Kekasihnya. Orang tengok kekasih seronok ke dah? Perempuan tengok kekasih seronok ke dah? Siapa tak seronok tengok tunang? Angkat tangan. Kalau dia tak seronok, takkan bertunang pun. Seronok dengan tunang. Kekasih dia. Macam itulah Allah dengan Rasulullah. Rasulullah tengok macam kata, seolah-olah dia nampak Allah. Itu namanya ihsan. Antabudallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sekiranya kamu tak boleh tengok dia, ketahuilah bahawa dia nampak kamu. Bukan akan yang dia memang nampak kamu. Dia nampak kamu perbuatan kamu. Jadi tak boleh lari, itu namanya ihsan. Nabi itu ihsan tu terasa macam dia nampak Allah di depan-depan mata dia. Okey, sesungguhnya membilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang itu daripada dunia. Sembahyang itu sebenarnya bukan dunia, tapi perbuatan itu di mana? Di dunia ke di akhirat? Di dunia. Baru dikatakan dunia ya. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir. Sembahyang tu kaki sembahyang, tangan sembahyang, dada sembahyang, mata sembahyang, leher sembahyang. Perut semayang, pinggang semayang, lutut semayang, lengan semayang. Kemudian dibuat di dunia pula. Itu dijadikan, dikatakan semayang itu dunia. Betul kata Nabi, dunia kamu ni yang aku kasih benar tiga. Semua tiga apa tu? Yang pertama tadi apa? Bau-bauan. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, semayang. Semayang itu kira dunia oleh Nabi. Pasal dilakukan di dalam dunia. Dan digunakan anggota-anggota yang zahir. Lidah semayang tak ketika kita semayang? Lidah semayang ke tak? Semayang. Hidung semayang tak? Apa saja anggota kita itu semua semayang.
Dan kita sembahyang bukan sudah mati sembahyang, tengah hidup ni sembahyang. Maknanya dalam dunia. Ha, itu yang dikatakan dunia tadi. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat, maka bukan itu. Ha, daripada dunia, kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir. Di dalam dunia pula. Tetapi pahalanya adalah manfaat di dalam akhirat. Pahala sembahyang bila nak dapat? Di akhirat. Sudah mati itu baru dapat pahala. Dalam dunia ni kita sembahyang. Puasa, ngaji, bersedekah dia. Tapi di akhirat besok, kita terima ganjaran. Terima pahala. Ha, sebab dunia ni tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Allah. Ya? Ha, dunia ini adalah tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Ha, ya? Apa buah yang kita terima di akhirat bergantung kepada apa pokok yang kita tanam di dunia ni. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok manis, di akhirat besok kita akan dapat buah manis. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok lemak, di akhirat kita akan dapat buah yang lemak. Ya. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok pedas, dalam dunia kita di akhirat besok kita akan dapat buah pedas. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok beracun, di akhirat nanti kita akan dapat buah beracun. Maksud buah tu ganjarannya. Kalau kita buat baik, baik dan balasan dari Allah SWT. Kalau kita buat jahat, jahat dan balasan dari Allah SWT. Nah, ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya hakikat dunia itu, apa hakikat dunia itu? Tiada semata-mata dicela. Dunia ini bukan dimarah di Tuhan, bukan dicela, bukan dikeji oleh Allah. Tak. Ha, ya. Dan tiada semata-mata dipuji. Bukan pula dipuji dunia ni. Walaupun banyak hadis-hadis yang katakan dunia ni dilanat. Tadi hari kita baca tak? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilanat. Tapi bukan semua dunia ni dilanat. Ha, yang dilanat apa? Dunia yang tidak mengingati Allah. Dunia yang melakukan maksiat kepada Allah. Dunia yang membawa kepada kejahatan. Itu yang dilanat oleh Allah. Ha, ya. Dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Kalau tak ada apa faedah untuk akhirat, itu yang dicela oleh syarak. Seperti apa? Seperti tadilah, main saksofon lagi. Ha, main trompet, main biola lagi. Main seruling lagi. Apa sajalah yang tidak ada faedah untuk akhirat. Ha, ya. Itu namanya dunia. Ha, dan dicela oleh syarak. Main judi, main congkak, main seremban. Lagi apa? Ha, itu semua dicela oleh syarak tu. Sia-sia, tak ada apa faedah ni. Ha. Maka iaitu dicela oleh syarak. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak. Ha, dia bekerja untuk mencari rezeki, dipuji ke dicela? Dia bekerja, berkebun untuk mendapat rezeki, dipuji ke dicela? Dipuji. Dia pergi ke sungai mancing ikan, dipuji ke dicela? Dipuji. Ha. Dia berniaga nasi lemak depan quarters FRU ni, dipuji ke dicela? Dipuji. Ha, ya. Itu yang ada faedah untuk akhirat. Dipuji oleh syarak. Ya. Ada manfaat akhirat. Dia membantu suri-suri rumah tangga supaya pagi-pagi tak payah pergi kedai jauh-jauh untuk makan. Ha, dia ada jual depan kuartus itu. Ha, ya? Ha, menyenangkan orang lain. Tak ada payah pergi kedai beli nasi lemak pada Cina apa tu. Ha. Ha, jadi perbuatan itu dipuji oleh syarak. Itu dunia lah tu. Ha. Jika tidak memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak. Seperti sabda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dah saya bacakan tadi hadis ini. Ya. Artinya dunia itu tempat berbendang. Berbendang. Tahu berbendang? Bendang ada. Tahu bendang tak? Tempat apa bendang? Tempat nanam padi. Itu namanya bendang. Ha. Berguna ke tak orang bendang ni? Berguna. Ha. Bila dia tanam padi, padi itu pun tumbuh. Dah dapat padi, dia tumbuh jadi apa? Jadi beras. Dah beras itu dimasak di tanah. Jadi apa? Jadi nasi. Nasi itu apa dibuat? Ini mamam. Sudah boleh makan. Berguna tak? Ha, itu dunia. Ya? Ha, berbendang untuk akhirat.
pahalanya di akhirat. Di dunia ni dapat di dunia lah. Kalau betul-betul berbendang di sawah, dapat di dunia ni. Tapi kalau dia untuk akhirat, dapat mana dapatnya? Di akhirat nanti akan dapat pahalanya. Dunia ini tempat berbendang akhirat, yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal di dalam akhirat. Kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Ha, dunia ini adalah tempat perniagaan akhirat. Untungnya di mana dapat? Di akhirat. Bukan di dunia ni ya. Di akhirat dapat untungnya. Kita sembahyang, pahalanya dapat di mana? Di akhirat. Dunia ni dapat apa? Tak dapat apa, dapat penat. Tapi bila kita lakukan kebaikan, yang pertama Allah akan anugerahkan jiwa yang tenang. Eh, perempuan semayang, ngaji, ada kegelisah saja dalam hidup ni? Tenang tak dalam hidup ni? Tenang rasanya, seronok rasanya. Ha, berdebuih rasanya. Pasal apa? Menjadi orang-orang yang solehah. Ha, tenang. Allah bagi ketenangan jiwa tu. Eh, kalau tidak, kalau kesah aja, nak metoh aja. Ha, tahu nak metoh, nak marah saja. Ha, tak percaya terang, tak usah semayang. Seminggu tu tak semayang macam. Hati pun tak tenang, jiwa pun tak tenang ya. Ha, jalan tu usah tutup aurat, usah pakai tudung. Pongeh aja jalan tu, naik motor, rong, kobang, rambut macam. Ha, eh? Ha, akan merasa apa? Keluh kesah dalam hidup ni. Cik tengok orang yang tak nak mengikut perintah Allah tu. Eh, hidup dia bahagia ke? Tak ada. Menderita, keluh kesah je, nak marah je, nak metoh je. Ha, dia rasa orang kata dia je. Padahal tak ada siapa kata pun, siapa tak perlu dia. Tapi dia rasa orang kata dia je. Ha, ya. Jadi tidak akan tenang jiwa, kena banyak berzikir. Banyak ingat Allah. Ya. Zikir tu bukan dengan lidah je. Kita buat sesuatu yang Allah redha tu, zikir lah tu. Boleh try ni. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya khulwatun khadirah. Man iktasaba minha mala min qillihi wa akhrajahu fi haqqihi asabahu Allahu wa awradatu jannata." Wa man iktasaba minha malam min ghairi khilhi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adhalahu Allahu darul hawan. Artinya dunia itu manis, dunia ini manis, cantik, ha, ya. Bangunan makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Taman-taman makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Kereta makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Ha, apa saja, telefon makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Dunia ni makin lama itu manis ya. Ha, dunia ini manis. Lagi hijau. Hijau tu tanda kesegaran. Ha, yang segar tu biasanya hijau. Pokok yang hijau artinya pokok yang segar. Ha, artinya fresh. Dia hijau, sayur yang hijau tu fresh tu. Ya. Kalau dia dah kuning, tanda apa? Tanda dah layu lah tu. Ha. Manusia pun begitu juga, bila dia hijau dia fresh tu. Ha. Kalau dah jabik, tahu jabik. Itu apa? Itu fresh gitu. Ha, itu dah layu lah tu ya. Ha, jadi hijau. Barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang halal dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenarnya, nescaya memberi Allah Ta'ala akan dia pahala dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Siapa mengusahakan dunia ini secara halal, sungguh-sungguh Allah akan bagi dia dunia, dan di samping itu akan bagi dia pahala di akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tidak okey tak tidak? Ha, ya. Pastikan kita lakukan benda-benda dalam dunia ni perkara-perkara yang yang diredai oleh Allah. Jangan buat perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Ha, di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Di akhirat dapat apa? Dapat syurga. Ha. Syurga ada berapa di akhirat? Sudah lupa ya, penat ngabur yang itu. Syurga ada berapa di akhirat? 8. Neraka ada berapa? 7. Nak syurga ke nak neraka?
Andak syurga. Syurga mana andak? Syurga andaknya mana? Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Darussalam. Ha, lagi? Darul Jalal. Ha, lagi? Ha, Jannatul Qarar. Lagi? Apa lagi? Jannatul Adnin, Jannatul Firdaus. Hendak yang mana? 8 tadi. Hendak yang mana? Ha? Tak dengar. Hendak yang mana? Hendak semua lah. Supaya kita dapat segala-galanya. Ha, dijanjikan Allah. Neraka hendak yang mana? Ha, nak Jannatul apa? Ha, nak apa nak? Nar nama Jahannam, Jahim. Lagi Jahannam, Jahim itu Saqar, Sa'ir, Qutamah, Hawiyah, Ladha. Nak yang mana? 7. Ha, semua tak nak, eh? Kita nak syurga. Ha, itu dia. Ha, jadi barang siapa mengusahai dunia tadi, ya, mengusahai daripadanya akan harta yang halal, dia menjaga ke bertani ke berikan ke apa-apalah. Ha, dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenarnya, ha, digunakannya di jalan yang sebenarnya, dan saya memberi Allah Ta'ala akan dia pahala dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga nanti. Ha, ya. Dan barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang tiada halal, dia menjaga nipu timbang, ha, ya. Ha, dia ada dengan apa modal perniagaan itu ada riba umpamanya, ha, ataupun dia mencuri harta orang, dia nipu orang, dia zalim kepada orang lain, ha, itu tak ada halal itu. Ha, dan dibelanjakannya di dalam yang tiada dengan sebenarnya, sudah untung dia beli apa? Sudah untung dia beli apa? Dia beli serunan, beli saxophone, beli apa lagi? Beli trompet, beli biola, beli piano. Betul dia konteng. Ha, nak hebu FRU ni. Siapa bunyi konteng itu? Tak lain timah tu. Nah, eh? Ha, dia beli benda-benda yang haram-haram. Ha. Dibelanjakannya di jalan yang tidak dengan sebenarnya, nescaya dimasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina. Apa negeri yang paling hina? Neraka. Eh, paling hina ialah neraka. Neraka ada 7. Neraka Jahannam. Itu paling hina tu, ya. Ha, ini dia puan-puan. Tajuk kita petang ini ialah hubbud dunia. Kasihkan dunia. Ha, ya. Segala kejahatan berpunca dari kasihkan dunia. Jangan sekali-kali kita kasihkan dunia. Kerana dunia ini akan kita tinggalkan. Ha, yang pasti datang ialah akhirat. Akhirat makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Dunia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Ha, okey, puan-puan. Sekian dulu. Ha, untuk hari ini. Salah silap minta ampun. Ada soalan? Dia tak ada dosa pahala. Masa dia kapur tu tak ada kata dia lah. Ha, eh? Kata dia dah boleh digunakannya. Ha, sudah masuk Islam baru dia ambil kira sama ada harta tu dari halal ke yang haram. Ha, kalau dia mati kejar-kejar itu, terus masuk ke dalam syurga. Ha, itu dia orang kapur. Ha, jangan pula bila dengar orang itu, ha, aku kalau orang itu nak kapur lah. Ha, jangan. Ha, kerana belum tahu orang kapur tu dapat apa? Ha, dapat hidayah nak masuk Islam. Ya? Bukan tentu. Ada tak? Kalau tidak, semua orang kapur itu masuk Islam. Ha, ini yang tertentu sahaja yang Allah bagi hidayah. Ha, ya, biasanya kalau dia dengan maksiat itu tak ada dapat hidayah. Ha, ya. Lagi? Apa? Ada bangkangan? Tak ada juga. Ada cadangan? Tak ada juga. Ha, ya. Alhamdulillah. Seronok saya, bangga saya. Kenapa? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Mana cari murid macam perempuan ni?
ya, hanya ada di FRU Sungai Senam sahaja. Nah, lain tak ada. Baik, sekian dulu puan-puan. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfiru